Sementara itu, Gubernur Riau doakan jemaah haji Provinsi Riau yang menunaikan ibadah haji di tahun 2023 berhasil untuk meraih haji mabrur. Hal ini diungkapkan Gubernur saat pelepasan jemaah haji asal Riau. Hal ini disampaikan Gubernur Riau Samsuar saat melepas keberangkatan kloter pertama jemaah calon haji Provinsi Riau di Asrama Haji Antara, Kota Pekanbaru. Gubernur Riau Samsuar turut mengingatkan sejumlah rangkaian haji yang tidak boleh dilupakan oleh jemaah haji Provinsi Riau, baik melaksanakan tawaf, sa'i, ke Safa dan ke Marwah, hingga kembali pulang ke tanah air. Sebenarnya sepele, tapi ingat, ini tanah suci. Tak boleh ekek. Itu saya bilang dari Ustaz itu ke sopong di dalam ke Ustaz ini tahu. Kalau kuda Ustaz pun kena. Dapat membangun negeri ini lebih maju di masa yang akan datang. Dan kami juga mendoakan sekaligus agar Bapak Ibu selamat dalam perjalanan pulang dan pergi. Dan selamat melaksanakan ibadah sebanyak-banyaknya. Dan mudah-mudahan mendapatkan haji dan hajah yang mabrur. Amin. Gubernur Riau turut mengingatkan agar jamaah haji tidak terkabur selama menjalani ibadah haji di Tanah Suci. Hermansyah melaporkan.